cara ganti kampas rem belakang Kawasaki KLX habis semua kampasnya. Di macet harus kita lumasi dulu biar enteng. Ini cara kerjanya sama seperti Honda GL Pro. Piston 1. Kita pasang lagi. Dalamnya kita kasih sempet biar enak, biar main ya. Darinya seperti GL Pro, sama ini kalibernya mirip-mirip sekali dengan GL Pro. Kenapa ininya saya copot? Ininya akan saya kasih tempet ya, biar mainnya enak. Nanti kita pasang lagi yang ini ya. Nah ini harus kita bersihkan dulu teman-teman, biar nanti pasangnya itu nggak seret kalau habis dipasang. Nah ini setelah kita bersihkan pistonnya, kita tekan pistonnya biar masuk. Nah ini kampasnya sama seperti GL Pro, sama persis. GL Pro. GL Pro. Oke, karena ini piringannya sudah tekok, kita gerinda sedikit sininya biar enggak seret ya. Nanti kita gerinda. Sebelum kita menggerinda ini, kita kasih stempet ini dulu ya, biar licin. Nah ini as yang tadi kita copot, kita kasih stempet. Jangan lupa ininya juga kita kasih setempet ya, biar mainnya enak. Miringnya kita pasang lagi di sini. Dan kita kencangkan lagi pakai kunci L6. Oke, tinggal pasang kampas. Kampasnya kita gerinda dulu biar enggak serem. Oke, ini kampasnya sudah kita gerinda ya. Di sini, 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 sini.
sini-sini, bukan sana-sini ya, sini-sini, sini-sini, karena piringannya dekok biar nggak seret. Oke, tinggal kita pasang. Kampasnya KL Pro ya, PNP ke KLX. Tinggal kita kencangkan. Set. Nanti kalau kurang kencang, kita kencangkan kalau sudah nempel di bodi motornya. Oke, tinggal kita pasang. Slep. Nah. Kan enak kan? Yang ini pakai kunci L6. Set. Set. Nah ini kurang kencang, kita kencangkan lagi. Set. Set. Tinggal kita coba remnya, kita kocok. Oke. Ini sudah padat, tinggal kita coba. Set. 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 Nah kan nggak seret, tadi kampasnya kita sisi samping-sampingnya karena piringannya ini sudah dekok. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video dari saya, cara pasang kampas rem cakram belakang KLX yang kampasnya Honda KL Pro PNP ke KLX. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng. Jangan lupa di like, comment, dan share ya teman-teman apabila video ini bermanfaat.